Okay guys, so sekarang ni berada di Nescan Coffee. Tadi saya order air latte klasik vanilla, Mrs. Latte biasa, chicken apa, nasi lemak, chicken crispy satu, nasi ayam goreng kunyit satu. Kita support local cake semua ada guys. Saya dekat Sungai Besi baru Lake. Apa nama tempat ni Lake apa Sini apa nama tempat dia? Lake apa? Lake Field Sungai Besi guys. Lake Field Sungai Besi. Okay. Last kena ada satu je setakat ni. Ini satu-satunya kedai yang ada di Kuala Lumpur. Satu lagi dekat di BKL. Tapi yang tu kios je. Ini betul-betul pure kedai. Okay. Nescan Coffee. Pada yang tak tahu, Nescan Coffee ni dia famous dekat belah Pantai Timur lah. Belah Kelantan. Dan baru nak beroperasi dekat Kuala Lumpur ni. Ini yang asalnya ni yang pertama ni. Kalau paling dekat lagi dekat Bangi. Okay. So hari ni saya nak review ni. Ramai duk tanya. Ini kali ni kita review lah. Okay. So setakat ni saya pakai yang rack ni, ZL rack ni, memang puas hati lah. Pasal bila kita lepas sandal, kalau slow lah, kalau bawa sangat slow barulah dia goyang yang goyang-goyang macam tu kan. Tapi kalau kita bawa dalam speed 80 ke 60 ke, kita lepas sandal, InsyaAllah dia tak ada apa, dia steady je. Pasal apa tau? Pasal yang dulu main J-Rack dulu, dulu J-Rack dia sampai sini bawah lampu, naik ke atas. Jadi sini dia beban tau, nak kena modify buat macam ni. Dan ZR-Rack ni sekarang ni dia dah cantik dah, dia macam ni lah je. So dia punya beban mungkin dekat sini, dia punya yang point yang tak kuat, tapi dah support kat sini. So dekat sini pun akan jadi kuat lah. Dan rack ni mampu tahan hingga 10 kg. Tadi saya bawa beras 10 kg selamba je. Okay, so kedalaman dia 45 liter. Kalau kita comparekan dengan yang plastik punya 45 liter, takkan dapat macam aluminium lah. Aluminium dia tinggi, dia punya depth dia banyak. Tu dalam ni pun nampak macam kecil kan. Kita nampak macam sampai sini kan, padahal dalam ni. Okay, ni insurance tie dah ambil. Ini glove saya. Ini saya punya kerja saya lah, saya nak buat dekat sini, dekat Nescan Coffee ni. Okay, so box ni pun best. Ini Monte Bianco 45 liter. Monte Bianco 45 liter. Box ni dia sama dengan Alaska, cuma yang ni made Malaysia. Okay, tapi dia QC dia GV lah, GV Itali lah. Okay, so kalau korang berminat nak beli rack ni, saya ni, tapi box ni dia monoki. Kalau anda beli yang ZR ni, dia akan datang dengan base plate dia yang untuk monolog lah, yang biasa. Yang ni saya tukar ke monoki pasal pakai aluminium. Anda beli ke GV Bangsa KL ZR, ZR rack. Korang yang pakai Y16, yang dah pakai yang J-Rack yang lama tu, korang boleh convert yang ni lah. Confirm positif, beza banyak. Rupa mungkin korang nak kena accept dulu lah. Pasal dia rapat kat sini lah, diorang macam alamak tak nampak body. Tapi sebenarnya pasal dia tirus tau, dia tirus ikut body, dia tirus ikut body. So dia tak keluar daripada motosikal. Ini yang saya suka lah. Okay, dan juga ni lah, ni bakul ni memang bagus lah. Korang kalau pergi ke kedai, kalau boleh pergilah GV. Sebenarnya nak kena pasang lock macam ni tau. Kalau lock lah, dia support, center support ni kena pasang daripada bawah ni tau, supaya benda ni dia support. Tapi banyak kedai yang nak pergi, dia orang tak pasang. Pasal apa? Ini kena beli asing. Dalam, kalau beli ni tak dapat ni, nak kena beli asing. So korang yang nak pakai center box, yang ni dia lebih dalam lebih besar. Dia lebih dalam lebih besar. Saya buka ni dulu. Dia lebih dalam lebih besar, lebih waterproof, lebih dalam. Dulu memang tak dalam. Ini minyak 1 liter tegak boleh letak ni kan. Surat ni biasa 12 cm kan. Boleh letak, boleh baringkan. Dia surat boleh baringkan macam tu. So bagi saya okey lah, puas hati lah. Untuk jalan jauh, nak simpan benda penting dalam ni, nak simpan glove ke apa ke, boleh simpan dalam ni. Ni model dia GV 12N 12 liter, case black. Right, smart, memang smart. Okay lah, ni saya boleh simpan sweat ke dalam ni lah. Posto. Okay, kalau kata anda berminat, boleh pergi ke GV Bangsa KL.
Saya tak pasti lagi sama ada dah ada stok ke belum. Tapi anda boleh call dulu lah, tanya ZR Rack untuk Y16. ZR Rack. Alright. So hari ni Naskan Coffee, sekejap lagi saya review. Minum-minum. Jom. Okay guys, sudah dapat dah kopi saya, latte vanilla. Sebenarnya saya tak suka sangat minum latte sebenarnya. Saya suka minum americano. Tapi perut tak mengizinkan pasal kafein kuat sangat. So saya ni lah, Bin tak tolong buka ni. Dia elok eh. Dalam dia, colour apa, buih dia banyak-banyak. Okay, inilah dia, latte vanilla. Kita ambil bau dulu. Silau. Okay. Buih dia sebab saya suka buih pada saya punya kopi. Biar dia tebal guys. Rasa pasal ni tak ada sugar. Sugar kena tahu sendiri. Bagi saya okey lah. Tanpa sugar pun okey. 6. Mrs. Order. Nak oil kan? Ini adalah nasi. Nasi ayam punya. Wah, nampak menarik sambal dia guys. Kalau saya ada kuah lagi. Ni dah macam nasi berlaut ni. Tak ada gulai, tak ada gulai ke. Apa nasi berlaut? Apa? Ayam mengempah. Wah. Okey lah. Makan dia. Lapar kelaparan. Kelaparan kita. Selalunya tak ada. Ni lah dia guys. Nasi ayam goreng kunyit. Sambal dia macam sambal Indo pun ada kat tak apa. Kita try. Jadi kita try. Nampak tak? Okay. Portion ni biasalah guys. RM8 dalam kedai ada aircon. Habis saya biasa je lah. Okay. Nasi goreng ayam goreng kunyit. Kita rasa dia punya kuah gulai dulu. Ini rasa dia macam ada serai dia kuat. Bukan. Kalau 50 macam tom yum. Sedap. Rasa. 250 ni. Macam tom yum. Macam tom yum bukan. 250 ni. Ni sambal dia. Okay. Makan macam mana. Nasi dah okey, saya suka. Nasi dia kering. Senang kaya. Sedap. Korang kena cuba. Nasi ayam ni sini. Harga RM8. Sambal dia tak pedas. Budak menggunakan. Tapi tak ada kuah ni guys. Dia tom yum pun ada tak? Macam tom yum pun. Enam lah, RM8 kalau ada set ada kuah. Okay guys, yang ini nasi lemak ayam crispy. Padu guys, nampak ayam dia ha. Besar lah. Jom. Mrs. lapar tu. Mak senang lah. Okay guys, maafkan ada tempat yang tengah renovate. Jadi saya dah rasa sikit tadi masa-masa makan. Dia suap saya tadi. Nasi ni memang kuat gila rasa santan. Sudah saya dah win. Sambal dia rasa macam nasi lemak bungkus. Sekarang lama-lama tu, cuma tak ada bawang kan. Memang rasa macam nasi lemak bungkus yang style lama-lama ni. Ini kalau dia letak daun pisang ni, lagi mari. Tapi tu lah maintenance pula lah. Nak kena harimau pisang apa semua, nak kena ni kan.
Ayam dia portion besar, harga ni RM18. Nasi lemak ayam crispy ni harga dia RM18. Bismillahirrahmanirrahim. Portion lah rasa boleh repeat. 6. Ayam ni senang. Okay guys, so saya nak pergi ke TK Motorsport. Ni nampak ni, Honda punya signal belakang. Saya punya Honda Future, saya punya belakang signal patah. Saya tinggal kat sana lah, pasal saya nak ganti dengan motor Nuvo. Motor Nuvo saya asyik short body. So signal ni sampai signal yang hitam. Nanti saya akan tinggalkan dekat Alec lah. Saya bawa Honda Future saya pergi ke Alec, tinggalkan, saya bawa motor Nuvo. Nuvo dah settle lah. Alright. Ni beli kat Shopee ni, RM20 eh. Jom, kita pergi Alec. Saya nak pergi COD je, ada customer datang. Alright. Okay guys, so sekarang ni kat bengkel TK. Alec kalau buka tutup kau balik 12. 12 malam setiap hari guys. So motor ni Alec dah jumpa lah punca dia. Ha, kalau tak asyik menolak adalah aku. Kerja-kerja shock body. Alec the best. Ini memang time bomb tengah bawa start motor okey jalan lah, belum mati. Aduh, bawa banyak fuse lah. Kuma. Tapi suspek tongkatnya ni lah. So sekarang ni awak tengok ni motor ni Honda, come on Honda. Dah macam belalai apa dah ni. Apa lah. Motor tak berjalan pun geput. Macam mana, mileage baru beribu je. So saya nak tukar ni, dah bawa dah barang. Saya tinggalkan motor kat sini. Ini okey lagi, ini lah. Tahu lah, masa dah time lah rasanya. Tak tahu lah, nak kata orang langgar macam mana orang nak langgar. Macam pelik pun ya juga kan. Tak mungkin orang langgar. Sebab dia dekat dalam. Dia dekat belah dalam. Susah orang nak langgar, nak rosak, nak kianat ke apa kan. Itulah, kita bawa dari tambah. Ini motor kat sini. Senang. Alright. Ini motor okey dah. Motor dah motor lah. Okey guys, sudah selesai dah nampaknya. Alec buat terbaik. Selesai. Ni motor Abu Pai. Abu Pai servis pakai fast throttle tu. Tak mana dia, tak mana dia. Hebat dah fast throttle ni. Dia dulu beli 50 carton tu, dia beli dia simpan. Simpan pasal. Saudaga. Saudaga minyak hitam. Aduh, alhamdulillah. Motor dah siap, last taking. Dia risau takut nanti tiba-tiba putus. Itu je, kita run-run-run. Takut nanti dia memang meredup. Jalan sekejap dalam sekilo, dia touching body habis putus. Nak mencari benda yang nak mencari benda yang tak rosak, susah. Kadang-kadang tu yang susah tu. Dia kalau terus tak boleh start tak apa. Dia kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh start. Itu yang masalah tu. Terus tak mau hidup, lebih senang nak selesai masalah. Aku dah terkeluar dah. Eleng kiri. Patuk. Dah macam ni lah. Kena tukar si air motor ni. Alang-alang nak ketak skru, baik tukar si air motor. Nak jalan jauh dia last minute pula dia check. Oi, bahaya ini orang. Baru saya nak buat. Ini Thailand style. Pakai box Tesco. Yang ni kita tinggal kat Alec. Tak tahu lah. Honda memang selalu ni kapal ni. Honda memang tak tahu lah, dia lemah. Tang signal tu dia lemah. Hey, Pak.